Halo semuanya teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Aku senang banget akhirnya setelah berbulan-bulan nge-YouTube, cita-citaku tercapai guys. Akhirnya sudah terbeli yang namanya kacamata baru guys. Ini adalah CBR250RR guys. Ini baru dan juga fiturnya lengkap banget. Pokoknya ini bagus banget guys. Sekarang aku mau cobain naikin motornya ya. Wah, ini gokil banget nih. Keren kita... kak. Iya dong. Kalian bisa dengar suaranya guys. Wow, ini sangar. Wah, ini pokoknya harganya mahal guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe selama ini ya. Akhirnya impianku tercapai guys. Wow, ini seru banget, apalagi kalau dipakai touring gitu ya, pasti gokil banget pokoknya. Enak. Makasih sudah bawain motor saya. Waduh, guys. Pintar ya. Aduh. Makasih. Maaf guys, ini sebenarnya motornya Bang Arif ya, aku pinjam. Aduh. Ini mahal banget guys, aku belum mampu belinya. Gak apa-apa, pelan-pelan, makasih. Tadi dari mana? Tadi habis jalan-jalan guys. Oh gitu. Jalan-jalan sini. Oke, oke, oke. Gitar sini. Jadi ini adalah motornya Bang Arif ya teman-teman, bukan motor aku ya. Kalian bisa cek langsung. Bang Arif juga punya channel namanya Arif Design Critic Channel gitu ya. Jadi ini adalah motornya Bang Arif. Aku boleh nanya-nanya sedikit? Boleh, bang? Boleh, boleh. Ini fiturnya apa aja ini? Kalau fiturnya ini emang udah dibuat setting secara keren banget dari Honda ya. Dari Honda, nah, ya. Kalau Anda bisa lihat di sini, di apa layar sini monitornya, saat kita ceklek itu udah kelihatan pasti bensin satu. Yeah. Terus yang kedua ada jamnya. Ada jam. Kita mau hemat kecepatan juga bisa. Jadi ada 3 speed yang ada di motor ini. Oh, gitu. Saat jalan macet, ada speednya yang pelan. Kita bisa atur. Yeah. Saat jalannya sedikit cepat, ngebut gitu bisa. Ya. Bisa diatur. Kalau mau balapan seperti GP, bisa ada juga. Wah, jadi ada 3 kecepatan di motor ini. Gokil ya. Oke, oke lah. Tapi nanti kalau aku pinjem motornya ini boleh, Bang? Boleh. Boleh. Ya. Kita mau eksperimen hari ini, guys. Kita mau coba ngelindes benda ya. Tadi aku udah nyiapin bendanya banyak banget. Kita akan lindes pakai motor CBR250RR ini, guys. Seperti apa keseruannya? Pastikan kalian klik tombol like-nya, subscribe di channel ini dan tonton video ini sampai selesai ya, guys ya. Yang pertama adalah ini dia. Tahu ini enggak apa nih? Timun. Eh bukan timun, ini terong. Oh iya terong. Ini enak banget nih guys, terong-terongan. Ya. Kita akan taruh di sini. Ini ya. Wah, motor standby. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Udah kayak digeprek ya, udah kayak jadi terong geprek. Waduh, penyet. Ternyata kalau terong dilindes tuh penyet guys. Ini isinya sampai keluar nih, kalian bisa lihat tuh banyak sekali biji-bijinya ya. Oke, lanjut, kita akan lanjut ke benda yang kedua. Benda yang kedua teman-teman yang akan kita lindes adalah ini dia, set. Wah, permen lollipop ya. Kita akan taruh di sini. Motor standby, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Guys, langsung penyet guys. Wah, tapi dia masih kuat ya, masih berbentuk bulat gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kalau tadi benda yang pertama masih terlalu biasa ya, benda yang kedua juga terlalu biasa, kurang ngecrotnya gitu, nggak ada efek crot gitu ya. Sekarang kita akan ngelindes benda yang ketiga, ini adalah kecap. Nah kalau ini sih aku rasa pasti ngecrot ini guys. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan langsung lindes benda yang ketiga adalah kecap. Kita taruh sini. Oke, kamera siap, motor siap ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Untung gak kena baju guys. Waduh. Sini 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 kita lihat. Wah, dia langsung hancur nih atasnya nih. Wah gokil ya. Baunya nggak enak guys. Ini kecap asin ya. Biasanya kalau kecap manis itu kan kental. Makanya aku pilih kecap asin biar gambarnya tuh cret gitu. Soalnya kan ini cair kalau kecap asin. Kita akan lanjut lagi ke benda yang berikutnya. Yang berikutnya tidak kalah ngecrotnya lagi guys. Aku udah punya yang namanya telur. Nah ini telur asli ya guys ya. Kalian akan bisa lihat nanti seperti apa kalau telur itu dilindes gitu ya. Pasti muncrat kemana-mana guys. Kita akan langsung coba
benda yang berikutnya adalah telur. Kita taruh di sini. Oke, motor siap, kamera siap. 1, 2, dan 3. Hancur ya teman-teman tuh. Langsung hancur guys. Tapi ini agak bau nih tempatnya, nanti aku dimarahin suruh bersihin guys. Tapi nggak apa-apa, sebelum kita syuting kita udah siapin air, kita sudah siapin juga tisu ya guys ya. Yang penting kita tidak mengotori tempat ini, yang penting harus selalu bersih guys, menjaga kebersihan itu nomor satu. Terus yang bersihin siapa? Kamu lah. Aku? Masa aku. Oke, kita akan lanjut lagi guys ke benda yang berikutnya. Guys, ini seru banget pokoknya. Sebelum kita lanjut ke benda yang berikutnya, pastikan kalian klik tombol like-nya. Subscribe buat yang belum subscribe guys, karena kita menuju 500.000 subscriber guys. Wow, semoga sebelum akhir tahun sudah mencapai 1 juta guys ya. Doakan kita, doakan channel ini semoga terus berkembang. Semoga kalian semuanya sehat dan semoga kalian juga selalu bahagia ya teman-teman. Lanjut aja ke benda yang berikutnya. Ini adalah apa? Jajan. Jajan. Mana? Jangan. Nah, ini dia. Enak ini. Dia. Ya, nanti kita akan makan setelah dilindes. Ya, kotor dong. Oke teman-teman, ini jangan ditiru ya guys ya, karena ini sebenarnya mubazir, tapi nggak apa-apa karena kita pengen tahu seperti apa kalau benda-benda itu dilindes pakai motor. Taruh sini. Oke, motor standby, kamera standby. 1, 2, 3. Kalian bisa dengar suaranya cetar gitu ya. Tapi moncrotnya kok di sana? Moncrotnya di sana guys, nggak apa-apa. Lagi-lagi aku harus bersihin tempat ini guys. Kalian akan bisa menikmati dalam slow motionnya itu, bagus banget guys pokoknya. Sekarang kita mau bersihin dulu ya tempatnya ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke benda yang berikutnya. Benda berikutnya adalah benda kesukaan aku guys, yaitu adalah Coca-Cola. Ini ada lagunya nih. Coca-Cola, Coca-Cola gitu ya. Coca-Cola, Coca-Cola. Buat kalian yang tahu lagu itu dari Madura guys. Oke, kita langsung aja seperti apa kalau dilindes ya guys ya. Pasti muncrat ini. Oke, kamera standby, motor juga standby. Benda yang berikutnya Coca-Cola, kita akan lihat seperti apa kalau dilindes guys. Langsung 1, 2, 3. Wow, 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 wow. Gepeng, hilang atasnya guys. Atasnya langsung hilang. Wah, gokil nih. Kalian pasti menikmati bagaimana indahnya kecerotannya itu guys ya. Kita langsung aja ke benda yang berikutnya. Wah, ini seru banget guys, gila. Benda yang berikutnya lebih luar biasa lagi teman-teman. Kita akan melindes yang namanya HP Nokia ya. Kalau kalian ingat, aku udah pernah bikin yang namanya eksperimen menginjak benda. Itu nginjaknya pakai sepatu heels ya guys ya. Jadi HP ini kalau diinjak pakai sepatu heels aman gitu, nggak apa-apa ya. Padahal diinjaknya udah berkali-kali waktu itu. Gitu pokoknya aman, ini kuat gitu ya guys ya. Bagaimana kalau HP ini dilindes? Kita akan lihat seperti apa. Kita akan taruh di sini. Oke. Siap. Guys, ini mudah-mudahan nggak hancur HP-nya guys. Oke, 1, 2, 3. Kebuka casingnya. Kebuka casingnya guys. Wah, tapi ini masih kokoh ya, masih aman nih. Wah, gokil, emang HP Nokia itu emang luar biasa kualitasnya guys. Wah, ini padahal dari plastik ya guys ya. Kalian bisa lihat nih, bisa denger nih ya. Ini dari plastik tapi kualitasnya itu bagus banget. Dan tahan juga, tahan dari bantingan, dari lindesan motor juga tahan. Pokoknya ini keren banget nih. Oke, lanjut lagi ke benda yang berikutnya. Guys, ini benda yang berikutnya apa lagi ya, aku bingung. Karena semua properti yang udah kita bawa, udah kita pakai semuanya tadi ya. Jam kira-kira. Pak, jam itu jam kamu tuh. Hah? Jamnya kamu. Jam ini? Iya. Wah, kita coba ya. Banyak yang komen gini guys. Bang, jamnya mahal ya, jamnya Rolex ya guys ya. Ternyata bukan guys, ini bukan Rolex, ini mereknya merek biasa gitu guys ya. Pokoknya ini bukan jam mahal. Kalau Rolex itu mahal banget guys, harganya bisa puluhan juta, bisa ratusan juta ya guys ya. Tapi kita akan coba lindes ini. Serius nih, rusak nanti. Gimana kalau jammu aja? Serius pakai jamku? Jangan pak, ini coba, mahal banget ini. Coba lihat jamnya. Mahal ya, banget. Lihat jamnya guys. Serius? Ini guys, ini lihat guys. Jamnya kameramen gak? Ya ampun. Ntar, kamu kok pakai jam?
unyu-unyu ini kan jam anak kecil. Tapi ini mahal nggak? Mahal. Mahal ya? Iya. Tapi kita coba aja dah. Serius? Ini murah ini, paling 10.000. Kita akan coba lindes jam ini guys. Ini jamnya unyu-unyu banget ya. Pasrah ya, oke. Okay. Kita taruh di sini. Wah, kamera standby. Ini bakalan pecah kayak kacanya. Hati-hati ya. 1, 2, 3. Aman. Wah, gokil, jamnya aman nih. Alhamdulillah. Wah, aman, padahal ini dari plastik, guys. Tapi aman ya, kualitasnya bagus banget berarti. Oke lah. Oke lah teman-teman, jadi itu aja videonya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kalau kalian punya saran, tulis komen di bawah benda apa lagi yang harus kita lindes. Ini kembali jam dulu kita, jamnya ya. Kameramen nih, guys. Terima kasih juga buat Bang Arif ya udah minjemin motornya. Jadi ini bukan motor aku, guys. Ya. Nanti aku nabung dulu biar bisa kebeli juga gitu. Ya, subscribe juga di channelnya Bang Arif, Arif dan Kedek channel. Di sana juga kontennya seru-seru guys, gitu ya. Oke lah, jadi sekian dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.